Kayaknya kita nyumpet di sini aja deh, biar aman. Takutnya itu orang jahat. Ba. Kemana nih orangnya? Kok sepi? Hah? Ih, dasar ya. Mikel, dasar ya kamu. Ampun kak, ampun. Aduh, sakit. Dasar ya, punya tetangga gini amat sih. Kita udah ketakutan tahu. Pasti kalian ketakutan kan? Ini cuma prank, kameranya aku taruh situ. Tahu nggak sih, bercanda itu nggak usah kelewatan juga kali. Misalnya orang mati ketakutan gimana? Kamu mau? Tahu tuh, kirain tadi orang jahat. Ternyata orang goblok. Oh iya, emang dia ini siapa sih, Rin? Oh, dia ini. Halo kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, nama aku Mikhail. Sering biasa dipanggil Mikel. Oh iya, aku adalah anak cowok yang paling keren, cool, dan manis imut gemoy di perumahan ini. Aku tetangga terbaiknya Kak Rin. Lu kira lu kayak gitu keren? Ya enggak lah, keren dari mananya? Bengek aku weh. Ih, apaan sih kakak-kakak ini malah ketawa lagi. Oh iya, tujuanmu kesini mau ngapain, Mikel? Kalau nggak ada tujuan, mending pulang sana. Iya tuh, nggak guna banget. Ini anak nggak diundang, pakai datang-datang segala. Ya elah kak. Cepetan, kesini kamu ngapain? Ada perlu apa? Oh, aku kesini cuma mau ngasihin oleh-oleh dari ibu kak. Ini ibu kan habis pulang dari Jepang. Nah ini ada oleh-oleh buat kakak dimakan ya kak. Dan semoga kakak suka. Wah, oleh-oleh ya, ya ampun. Repot-repot banget ibunya, Mikel. Ya, makasih ya. Iya, kak, sama-sama. Oh iya, udah kan cuma ngasihin oleh-oleh doang. Sekarang silahkan pulang. Kak, kakak sama teman-teman kakak nggak nongki-nongki dulu gitu? Nongki-nongki malam. Nongki-nongki malam matamu. Gak ada nongki-nongki. Emang kamu kira kita cewek apaan gitu? Ih, sorry lah ya. Kita itu taat peraturan, taat aturan orang tua. Kalau malam, waktunya di rumah aja, gak boleh keluar. Cewek kan gak baik keluar malam. Apalagi nongki-nongki di luaran sana. Dan juga ingat ya, kita semua gak ada niatan buat nongki-nongki malam di kafe-kafe kayak cewek-cewek lain. Emang lo kira kita cewek apaan? Ya ampun. Tetangganya Marina ini ada-ada aja sih. Oh, dengerin tuh. Emang kita cewek apaan? Keluar-keluar malam. Ih, dasar ya punya tetangga ajaran sesat nih, ngajakin keluar malam ya. Ih, enggak kak, aku tuh cuma nanya loh, kenapa kakak nggak nongkrong-nongkrong malam di kafe-kafe gitu kayak teman-teman kakak yang lainnya? Emang kita cewek apaan? Nongkrong-nongkrong malam? Dahlah, pulang sana, ini udah malam. Udah jam 12 malam, kalau kamu mau nongki-nongki, nongki aja sana sendiri. Oh iya kak, besok pagi kita keliling-keliling komplek naik sepeda yuk, mau nggak?
Oke, ayo. Oke, Kak. Besok pagi aku jemput ya. Awas kalau nggak bangun. Oh iya, tadi nama kakak-kakak ini Siska sama Mita ya? Oke, biar aku nggak salah loh. Ya, dan ingat ya, nama geng kami Masista, Marina, Siska, dan Mita. Oke, Kak. Ya udah aku pulang dulu. Sampai jumpa besok pagi. Bye-bye, kakak-kakak cantik. Oh iya, kacamataku bagus nggak? Nggak ada. Pulang sono. How I'm doing and losing you, but it's car right here. Dan the work is udah malam, mama takut tantu. Aduh, punya tetangga kok gitu amat ya. Tapi emang seru juga sih sama dia, soalnya dia tuh orangnya nurut aja. Oh iya, tidur yuk, udah malam nih. Kayaknya sih udah jam 12-an. Yaudah yuk. Ayo. Aduh, pasti itu kakak-kakak belum pada bangun. Kak, hai. Kalian belum pada bangun ya? Oh iya, apa ya nama geng kakak itu kemarin? Pokoknya kayak ada sosis-sosisnya gitu. Oh, sosis telur kali ya, disingkat jadi sostel. Kakak sostel, bangun. Udah pagi nih, by the way. Loh, itu kok kayak ada yang manggil sostel-sostel sih? Eh Rin, kayaknya ada jualan sosis telur gitu nawarin di sini. Soalnya tadi ada yang ngomong sostel-sostel. Yaelah, siapa sih? Masih pagi juga. Ya udah, coba yuk kita cek di luar. Pagi, kakak sostel. Apa? Sostel? Gak salah denger. Enggak, kan nama geng kalian sostel. Memang sostel kan? Duh, masih pagi nih, udah bikin bengek aja. Sumpah woy, sakit banget perutku bengek terus dari tadi malam. Ya kan, emang namanya sostel. Aduh, udah. Daripada bikin bengek terus, mending langsung aja yuk kita sepedahan.
Oh iya, kakak-kakak, aku pulang dulu ya, mau mandi. Nanti siang aku kesini lagi, kita mabar payer-payer. Eh Rin, emangnya dia gak kena marah sama mamahnya ya, suka berteman sama perempuan? Enggak kok, malah mamanya kayak biasa aja. Dia itu udah gak heran lagi kalau suka main sama perempuan. Malah dia suka main sama Mio, sama Yuta juga loh. Oh, pantes. Eh kak, bosen gak sih di rumah aja? Iya sih, bosen. Habis ya mau kemana lagi? Eh girls, katanya sih ada anak baru mau masuk ke kelas kita. Lihat geh di grup sekolah kita. Hah, beneran? Aduh. Gak tahu juga sih, katanya besok dia bakalan masuk di kelas kita. Ih, kenapa juga sih harus ada anak baru? Bikin pusing, tahu nggak sih? Pokoknya awas aja kalau dia sok-sokan. Kita labrak dia. Emangnya kenapa, Kak, kalau ada anak baru? Eh, Mikel, kamu nggak tahu ya? Anak baru zaman sekarang itu ya sok-sokan, tahu nggak sih? Jadi kita itu nggak mau kalau ada anak baru yang sok-sokan di kelas kita. Kita itu jijik tau gak sih sama orang sok-sokan? Lihat aja dia besok, kalau nyampe dia sok-sokan, kita bakalan labrak dia.